Ya, ex-friend, kita jumpa lagi dalam The Interogasi. Kira-kira siapa yang mau diinterogasi? Penjahat udah ngumpul 30 bus, cuma satu orang yang siap. Ya, data-datanya sudah lengkap. Saya dapatkan dari jaksa, diajak nggak kerasa. Ya, mana ini? Coba terdakwa masuk. Terdakwa tersangka ya? Ya, silahkan duduk. Ya, duduk ya. Duduk. Nah, duduknya jangan lama-lama. Orang biasa kalau udah duduk lupa berdiri. Ya. Oke, Anda tinggal menyebutkan apakah judul lagu yang saya baca. Ya. Siap. Saya baca syair. Biasanya saya jam segini baca doa nih. Cuman ada dia, saya jadi baca syair. Oke, saya ambil yang tengah. Sumpah nyaris mati berdiri. Lihat kamu sama lelaki. Apa judulnya? Judulnya Tanda-tanda Patah Hati, Bang. Itu saya bikin dulu waktu jatuh patah hati. Wah, berarti apa yang ada di diri kamu, kamu langsung bikin lagu? Iya, Bang. Pernah kamu waktu berak-berak bikin lagu? Nggak, ya. Tapi nggak jadi. Nggak jadi, ya? Ya, mungkin pulpennya warnanya berubah, ya. Jadi ini lagu dibuat tahun? Lagu ini dibuat tahun 2001, Bang. Wah, mahal, dong. Di tempat saya 2002, loh. Ini kamu suka naik-naikin harga sendiri, ya. Harusnya lihat juga, dong, keadaan pasar bagaimana. Siapa? Siapa? 2001, akhir tahun, awal tahun, tengah tahun? Akhir tahun, Bang. Akhir tahun, ya. Kok banyak gejala-gejala orang patah hati di akhir tahun, ya? Apa itu? Ya, mungkin karena kalau di setiap akhir tahun kan udah tahun baru, Bang, jadi harus ada yang baru juga gitu. Wow, iya benar juga ya, pas awal tahun punya pacar baru, pacar, Bang. Punya pacar baru buat orang itu ya, buat orang yang dulunya kan mungkin yang lama dibuat. Iya, benar, Bang. Iya, kan? Second, Bang, yang itu, Bang. Pacar second ya, mungkin yang 1000 cc. Iya. Sekarang kamu tebak syair yang ada di sini. Ya, Bang. Siapa? Ya. Ini biasanya binatang ini paling rame kalau di atap rumah, di atas rumah, terus atapnya dari seng. Itu mama suka nyiram tuh. Apa syair? Saya nggak tahu. Berarti kamu kurang pengetahuannya, dong. Iya, kan? Siapa, Bang? Jangan-jangan nih kamu nulis saya dari belakang truk. Jadi lupa. Truknya kekencangan, kamu nggak sempat nulis, ya. Coba. Liriknya, Bang, liriknya lah, Bang. Lah, saya udah nggak ngelirik lagi orang kamu sebelah saya. Kecuali kamu cewek, saya lirik. Ya kan? Pokoknya nih, suka berisik. Digenteng orang, mana gentengnya dari seng. Mama nyiram. Kucing, Bang. Ah, iya. Kan ada tuh simsalabim kucing kawin. Iya. Kan? Apa nih sampai apa memang lagi nulis ada kucing kawin di atas genteng? Ya, Bang, namanya juga orang lagi patah hati, Bang. Kok apa aja masuk gitu? Apa aja masuk, Bang. Jadi lagi patah hati, kita lagi sedih-sedihnya, ada kucing berantem. Ya itu, jadi akhirnya masuk lirik situ juga, Bang. Ada lagi nih. Orang belum makan. Sampai di situ ya mungkin menulisnya sampai lupa makan, lupa minum. Ya, Bang. Dan sakit mah kayaknya. Ada juga nih sakit mah. Ini macam-macam di sini nih. Ada belum makan, ada sakit mah tuh kaki sampai gemeteran. Ini kan muang, mules, perut tuh jadi kembung. Sakit mah. Ini tapi bener, Bang. Kalau lagi patah hati pasti bisa sakit mah, Bang. Lupa makan kan, Bang? Iya. Yeah. Makan, lupa minum. Ini kok sampai ke ikan-ikan? Kok ada ikannya, Bang? Itu kembung. Saya mau tulis bandeng, gak enak, Bang. Bandeng platnya deh. Oh, Bandung. Ya. Apa kebanyakan Mas Tristo ini nyiptain lagu berdasarkan pengalaman sendiri apa dari orang? Kebanyakan sih pengalaman, Bang. Pengalaman orang, pengalaman sendiri juga. Lah gimana, pengalaman orang kebanyakan, pengalaman dia kebanyakan. Iya, jadi biar sama-sama banyak, kan. Kalau saya sendiri saya salah serakah gimana, Bang? Oh. Kalau kata Betawi, peti-peti. Apa tuh, Bang?
50-50 orang 50 dari sendiri 50 gitu. Siap, kan siap. Kalau memang ngalamin sendiri kan ya masa patah hati terus kan. Iya benar. Kalau mawar hitam pengalaman juga itu pengalaman juga terus ya pengalaman orang tapi oh iya berarti situ belum punya ongkos sampai ngeliatin orang lagi main mawar hitam. Ya ini tahun 2001 terus albumnya dikeluarin? Albumnya dikeluarin kalau yang lagu Mawar Hitam ini 2005. 2005 ya? Iya lebih muda tuh. Cuman barengan teman pergi tuh, ya? Yeah. Iya. Kok bisa? Iya itu Selamat Jalan. Barengan tuh. Album tuh kan? Iya. Kalau Selamat Jalan malah 2001 rilisnya. Oh itu? Jalan. Ya. Kok bisa ditempelin sama si Mawar? Mungkin karena si Mawar itu dia pergi Selamat Jalan. Oh bisa jadi bang, ya, kan? Namanya temenan kan kita juga gak tahu bang. Iya, makanya itu. Ini masih ingat kan ya. Bersedih dan tertawa, kita tetap bersatu. Tuh gimana? Sedih, tawa, bersatu. Orang biasa kalau bersatu, ngos-ngosan. Tau, tawa gak sempat bersedih. Iya. Kebanyakan isiannya semua masalah cewek. Iya benar. Kalau yang Salam Rindu ini pengalaman kangen sama pacar bang waktu itu bang. Iya. Jadi kangen pacar terus apa dulu kan kita sering nggak ketemu karena tugasnya sering keluar kota terus pacarnya ada di Jakarta. Dia akhirnya bikin lagu itu bang. Jadi itu. Tapi jangan sekali-kali bikin lagu bang. Gak jadi bang. Iya, saya udah bikinin lagu, saya udah apa rasa kangen saya curain. Oh, malah nggak jadi sama si. Nggak jadi sama si. Oh iya. Maksudnya begitu ya? Iya. Berarti diemin aja itu, kalau memang benar pacar kita ya. Biarin aja bang. Ya. Berarti mendingan pengalaman dari orang dong. Iya, mendingan ya, pengalaman kan? Dari orang. Biarin orang nggak jadi. Ya, orang yang penting kita jadi ya. Iya. Jadi. Berarti kalau ini lagu dinyanyikan bisa aja nih orang sudah berkeluarga dengan orang lain ya? Oh bisa. Iya. Saya nyanyiin ya di rumah. Itu bini saya yang berasa nih ya. Enggak tuh supir saya. Ya. Jadi banyak kalau Selamat Jalan tuh pacarnya meninggal apa temennya meninggal? Itu temennya meninggal pak. Jadi ceritanya tuh kalau lagu Selamat Jalan itu ceritanya kita punya temennya ini dia terjerumus di akuarium. Mana lu ngomong lama sih kayak jalan tol. Dia terjerumus di dunia hitam. Oh iya. Narkoba, segala macem, kayak gitu. Berarti ini benar lagu-lagu kamu? Benar bang. Semua dari yang saya tanyakan? Benar bang. Ternyata benar. Dia personil tip X. Saya kira personil satpam.